Ya, Deddy Mizwar menang mutlak di TPS tempat tinggalnya di Jatiwaringin, Pondok Gede, Jawa Barat. Pasangan Akhir dan Deddy Mizwar memperoleh 71% suara. Tepat pukul 1:45 dilakukan penghitungan suara di TPS tempat tinggal Deddy Mizwar, yaitu di TPS 64 Jatiwaringin, Pondok Gede, Jawa Barat. Nama pasangan Akhir dan Deddy Mizwar mendominasi perolehan suara. Hingga penghitungan suara berakhir, pasangan Akhir Deddy Mizwar memperoleh 71% atau 172 suara dari total suara 241. Nomor 2 disusul pasangan Rike Teten 49 suara, pasangan Deddy Laksmana 17 suara, Dik Dik Toyib 1 suara, dan terakhir pasangan Irianto Tatang 1 suara. Pagi tadi sekitar pukul 8:30, Deddy Mizwar memberikan hak suaranya di TPS 64 Jatiwaringin, Pondok Gede. Menuju TPS, rombongan Deddy disambut oleh warga dan tetangga yang menyempatkan berfoto bersama. Saya menggantikan anak saya sebagai reporter. Ya. Sekarang sedang menuju ke TPS. Nah, ini anak saya ini. Karena dia sekarang enggak digaji, jadi saya gantiin. Ya, kita sedang berjalan hampir sampai, ada kira-kira 75 meter lagi di TPS. Dan sekarang bersama Andai Tolan, bersama para rekan-rekan pers, mudah-mudahan semua berlangsung lancar. Di TPS 64 ini terdapat lebih dari 445 warga yang masuk daftar pemilih tetap. Tetapi hingga waktu pencoblosan ditutup, hanya 241 yang memberikan hak suaranya. Usai memberikan hak suaranya sekitar pukul 1 siang sebelum penghitungan suara dimulai, Deddy Mizwar langsung menuju ke Bandung bergabung dengan Akhir di posko pemenangan di Hotel Papandayan. Yudi Wibowo dan Senandung Nacita melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.